Sahabat Banjarmasin Pos, saya San, jurnalis Banjarmasin Pos. Sekarang saya berada di kawasan Rantau Baru. Nah, kawasan Rantau Baru ini akhir-akhir ini memang didesain khusus. Khususnya di taman ini banyak pembaruan-pembaruan fasilitas yang ada. Karena memang di kawasan Rantau Baru ini sementara pembangunan untuk mall pelayanan publik. Dan di tempat ini seperti yang kita lihat bersama, banyak pohon yang dicat berwarna-warni. Lalu bila kita memasuki kawasan ini pada malam hari, kawasan ini dihiasi dengan berbagai macam lampu yang berwarna-warni. Selain itu, tempat ini juga memang menarik untuk dijadikan sebagai salah satu tempat olahraga ringan seperti jogging, jalan santai, lalu jenis olahraga-olahraga lainnya. Selain itu, di tempat ini juga bisa dijadikan tempat berkunjung bersama keluarga, anak-anak, suami dan istri, terutama bersama rekan-rekan, sahabat maupun pacar sekalian. Karena tempat ini sangat bersih, indah dan menarik. Di samping kanan saya juga terdapat danau. Nah, danau ini kalau musim hujan biasanya airnya naik, tapi kalau musim panas biasanya surut. Nah, di pertengahan sungai itu ada gazebo yang dibuat oleh pemerintahan daerah. Akhir-akhir ini memang semua fasilitas yang ada di lokasi ini, khusus di kawasan Rantau Baru ini, diperbarui. Ada yang dicat, ada yang dibangun ulang atau diperbarui. Pian? Kenapa apa di sini? Jogging. Oh, jogging lah. Berapa kali biasa? Dalam sehari berapa kali jogging di tempat ini? 4 kali. Sore aja lah. Gimana rasanya jogging di tempat ini? Nyaman, luas juga. Iyalah. Dari mana, Bian? Dari Malang. Oh, dari Malang lah. Walang. Oh, Walang. Oh, kira Malang.